Baru bangun tidur. Ayo tubuh. Tunggu di bawah ya. Alhamdulillah kita sekarang lagi berkunjung ke Biazid Kiulesi. Karena belum buka jam 9, kita terlalu awal pada rajin ya grup ini. Jadi kita masuk ke masjid dulu. Alhamdulillah kita sudah sampai di Masjid Biazid. Allah masih memberikan kita kenikmatan untuk menikmati salah satu buatan manusia. Kalau kita sudah kagum dengan buatan manusia, harusnya kita lebih kagum dengan apa yang Allah ciptakan. Nah, makanya berkali-kali di dalam Al-Quran Allah sampaikan kepada kita, Allah sudah menciptakan kita, sudah memberikan rezeki kita, kenapa kalian masih ingkar kepada Allah? Banyak banget Allah bilang begitu di dalam Al-Quran. Hari ini hari apa? Hari Kamis. Hari ini hari Kamis, biasa hari Jumat, dan hari Kamis adalah hari yang baik untuk bersafar. Alhamdulillah kita safar ke sini, kita dikasih lihat pemandangan-pemandangan yang baik. Teman-teman sekalian, ini Masjid Biazid 2. Jadi Masjid Biazid 2 ini dibangun tentu saja pada masanya Biazid ya. Jadi setelah Muhammad Al-Fatih meninggal 1481. Berarti masjid ini kemungkinan besar dibuat di masanya pemerintahan berikutnya, yaitu 1481 sampai sekitar 1500-an. Nah, kalau tempat-tempat kayak gini, yang sebelah sini, ini adalah tempat sholatnya Sultan. Jadi tempat sholat Sultan dibedakan dari tempat yang lain. Yang ini nih, ini tempat sholat Sultan. Supaya dijaga dari segala macam hal yang tidak aman lah, yang berbahaya. Maka ditaruh dia di atas supaya sholatnya bisa bebas daripada gangguan semenjak dibunuhnya Murad satu dari Murad satu yang kita lihat kemarin, yang dibunuh ketika dia justru berbuat baik sama orang lah, ibaratnya ketika dia nggak merasakan dibunuh ternyata dibunuh. Nah, sedangkan masjid ini dibuat sangat minimalis karena dia cuma 1, 2, 3, 4 pilar dan tengah-tengahnya kosong. Sebenarnya di luar ada lagi. Nah, nanti Masjid Sokolu Mehmet Pasha itu masjidnya dibuat kayak begini persis. Jadi ada 4 pilar yang kemudian tengah-tengahnya kosong. Kenapa tengah-tengahnya dibuat kosong? Biar nggak putus. Iya, supaya orang putusnya shofnya nggak putus pertama, dan bisa ngelihat langsung kepada imam dan ngelihat langsung pada penceramah, kira-kira gitulah. Makanya di Indonesia dibuat masjid ada dibuat masjid 4 terus, tapi tengah-tengah masih ada 4. Itu sebenarnya prinsipnya sama sih, cuma ini lebih advance saja. Dan mereka bangunnya pada tahun 1500. 1500-an. Ini adalah beberapa insight kita di sini. Nanti insyaallah kita akan masuk ke Biazid Kiulesi, tapi bukanya baru jam 9, jadi kita nongkrong-nongkrong dulu di sini. Nah, yang perlu saya lanjutkan teman-teman sekalian adalah dalam pembelajaran kita itu penting banget tentang why. Ini yang sangat krusial, yang jarang sekali ada orang yang bahas itu di Indonesia. Orang-orang di Indonesia senantiasa membahas dari segi what and how. Apa dan bagaimana? Apa itu Islam? Bagaimana Islam bekerja? Contoh apa? Pertanyaan what dan pertanyaan why di dalam Islam itu jadinya fikih. Coba lihat, apa itu sholat? Bagaimana sholat? Itu kan fikih. Apa itu puasa, bagaimana caranya puasa, itu kan fikih. Sedangkan sebenarnya yang harus dilihat terlebih dahulu adalah why, kenapa mereka sholat, kenapa mereka puasa. Itu yang terkandung dalam pelajaran akidah. Karena kalau what and how itu jadinya fikih, why jadinya akidah. Nah, jadi gimana cara kita untuk meningkatkan akidah? Mudah, perbanyak pertanyaan why. Maka kemudian kita jadi punya akidah yang lebih baik, kita punya akidah yang lebih kokoh. Kalau akidah itu sudah kokoh, kita bisa melawan apapun. Kemana ada yang nanya, kenapa Hawariin bisa jadi seperti ini? Pertanyaan yang sama juga terjadi pada kita. Kenapa saya bisa jadi seperti ini? Kenapa Ustadz Adi Hidayat bisa jadi seperti itu? Ustadz Abdul Somad bisa jadi seperti itu? Mungkin yang membedakan cuma why-nya saja. Kalau orang yang punya why, dia punya akidah, dia punya sebab, dia punya alasan.
Ingat gak ketika saya bilang tentang dua anak SD, satu pengen jadi juara kelas, satu pengen jadi juara se-Indonesia. Iya. Siapa yang lebih banyak berusaha? Jadi Indonesia. Yang jadi juara se-Indonesia, yang lebih berprestasi? Juara se-Indonesia. Kenapa? Karena why-nya lebih kuat, simpel. Jadi kalau why-nya lebih kuat, dia lebih siap untuk menanggung segala macam. Dalam Islam itu digambarkan dengan banyak perumpamaan. Bisa jadi dengan perumpamaan akar. Akar itu adalah why. Kenapa dia bisa tumbuh itu why? Ayatnya di dalam surat Ibrahim, gitu kan ya. Allah sampaikan kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah. Sesungguhnya syahadat itu akan menjadi sebuah pohon yang baik, seperti pohon yang baik. Jadi syahadat itu ibarat sebuah biji yang kalau ditanam dengan benar akan jadi pohon yang baik. Nah, Allah mengawali pohon yang baik itu dengan kata-kata asluha sabitun. Sesungguhnya pohon yang baik itu adalah dia sangat kokoh akarnya. Wa far'uha fis sama, baru memancarkan cabang-cabang yang sangat banyak. Tu'ti ukulaha kulahinim bi'izni rabbiha, baru memberikan manfaat yang banyak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita melihat Islam itu dimulai dengan why yang benar, maka dia akan menghasilkan what and how yang benar. Saya enggak pernah belajar tentang huruf hijaiyah. Saya enggak pernah belajar tentang nama nabi dan rasul. Saya enggak pernah ngafal tentang Asmaul Husna. Tapi ketika saya masuk Islam, karena saya tahu kenapa saya harus masuk Islam, maka semua itu pelajarannya bisa cepat sekali. Anak-anak juga sama. Why-nya itu kalau dikasih tahu pada mereka, mereka akan cepat sekali. Tapi kalau why-nya enggak pernah dikasih tahu pada mereka, mereka ogah-ogahan. Kalaupun mereka punya lulusan pesantren tapi jadinya hancur. Nah, kenapa? Karena mereka enggak ngerti why. Kenapa sih kita di pesantren? Ujung-ujungnya ketika lulus pesantren, taruhlah lulus, mereka akhirnya membangga-banggakan sesuatu yang tidak esensial. Contoh misalnya, kamu bisa baca kitab atau enggak? Padahal kalau misalnya baca kitab, Abu Lahab ya baca kitab. Abu Jahal ya baca kitab. Bahkan kemudian tulisan Arabnya lebih parah daripada kita. Tapi apakah itu menyelamatkan mereka daripada neraka? Enggak. Tapi ada orang-orang yang gak bisa baca kitab masuk surga, ada. Ada orang yang kemudian gak bisa, gak pernah lulus pesantren masuk surga, ada. Saya gak mengatakan bahwa pesantren itu gak penting, tidak. Tapi ingat bahwa pesantren dan seterusnya itu dibuat oleh ulama-ulama zaman dulu yang ngerti why. Maka mereka bikin pesantren. Karena pendidikan agama ini harus, pendidikan agama ini penting, maka mereka bikin pesantren. Tapi kalau pesantren cuma dijadikan sebagai, ya ibaratnya zaman sekarang lah, ya jadinya justru, ya itu dia tuh. Yang akhirnya justru nggak membangkitkan umat, tapi justru membanggakan hal-hal yang tidak esensial tadi kan gitu kan ya. Ini yang perlu kita sampaikan. Orang-orang kafir juga sama. Mereka itu akan melakukan segala sesuatu yang penting, melakukan segala sesuatu yang remarkable, apa namanya, yang bersejarah. Tapi mereka itu cuma punya why sampai dunia. Sedangkan kita punya why sampai paham nggak maksudnya? Ya. Itu sama aja kayak orang sekolah tadi, yang satu pengen jadi juara kelas, satu pengen jadi juara se-Indonesia. Mentok-mentok mereka tuh cuma dunia. Mentok-mentok kita adalah untuk akhirat. Kalau akhirat aja kita pikirin, apalagi dunia. Ya. Makanya mereka buat hal-hal yang remarkable untuk kemudian akhirat mereka, karena pembelajarannya sampai kepada akhirat, bukan hanya sampai pada dunia. Itu beda antara kita dan mereka. Maka kalau seandainya kita disuruh kerja lebih berat, ya jangan ngeluh. Kenapa? Karena kita sudah menentukan visi lebih berat daripada mereka, lebih jauh daripada mereka. Kita pengen sampai akhirat, mereka sampai dunia. Kalau mereka kemudian mempelajari segala macam, kenapa kita tidak? Kalau mereka serius dalam segala hal, kenapa kita tidak? Itu kan ya. Walaupun serius itu tidak harus kemudian senantiasa untuk ya tidak ada refreshing dan segala macam, bukan itu yang saya maksud. Tapi maksudnya gini, kalau kita disuruh bekerja lebih banyak, maka kita harus merasa legowo, karena kita juga minta sesuatu yang lebih besar daripada mereka. Jadi itu tentang masalah why yang penting sekali untuk ditanamkan pada anak-anak kita. Artinya, kalau saya disuruh milih, saya lebih memilih mewariskan anak saya why dibandingkan what and how. Kenapa? Karena saya tahu persis. Saya mulai dari nol, tapi saya punya why. Tapi ada orang lain kemudian mulai dari kemudian punya segala-galanya, tapi mereka nol. Kenapa? Karena mereka tidak punya why. Jadi lebih penting menelurkan why daripada yang lain. Lebih penting kemudian kita menelurkan mental kaya daripada kekayaan. Karena kekayaan akan hilang. Mental kekayaan itulah yang menghasilkan kekayaan. Sama, keimanan itu yang menghasilkan amal soleh, bukan sebaliknya. Jadi kita bukan melatih anak kita untuk amal soleh, tapi kita melatih anak kita untuk beriman kepada Allah. Maka kemudian itu akan otomatis menghasilkan amal soleh. Kira-kira seperti itu yang kita coba sampaikan. Dan satu lagi, ini kita nyicil untuk penjelasan ke Istanbul mengenai tempat ini. Antum mau coba untuk baca Al-Fatihah di situ, mumpung gak ada orang. Oke. Agak keras sedikit ya. Ini tanpa sound system. Tanpa sound system. Kita tes ya. Thank you.
Wah, gimana kedengaran? Masuk kedengaran banget. Kedengaran. Kaisang sistem. Iya, itu dia. Jadi sebenarnya ruangan ini disusun berdasarkan sekuen sejarah. Jadi sekuen sejarah mana yang terjadi, lantas disusunlah di sini. Mulai daripada peradaban pra-Islami atau Islamic archaeology, lalu kemudian Daulah Madinah oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu adalah Khulafaur Rasyidin. Setelah Khulafaur Rasyidin itu adalah Khilafah Abbasiyah. Lalu kemudian Umayyah, Khilafah Umayyah, Khilafah Abbasiyah, lalu Khilafah Utsmaniyah. Nah, semuanya disusun berdasarkan seni yang kemudian ada pada masa itu. Nah, tapi ini menjadi bukti yang sangat kuat bahwa siapapun yang bilang khilafah enggak ada dan segala macamnya itu terbantahkan dengan sendirinya. Karena sejarah itu ada berdasarkan catatan dan berdasarkan bukti. Nah, ini kemudian yang kita lihat buktinya. Nah, untuk apa kita lihat buktinya? Sudah saya bilang bukan untuk bernostalgia, tapi wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang terjadi di masa lalu untuk masa depan. Sebenarnya ayat ini digunakan untuk orang-orang untuk bersiap kepada hari kiamat. Ligozin itu adalah hari kiamat. Tapi bisa juga dimaknai untuk melihat masa lalu agar kita bisa memprediksi masa depan dan mengerti tentang masa depan. Nah, makanya kita lihat nanti seperti apa kemudian sekuens-sekuens dalam Islam itu. Nanti ada penulisan-penulisan Al-Quran dan seterusnya yang bisa yang membuat kita lebih memahami dan menghargai diri kita sebagai seorang muslim, sebagai satu tubuh. Artinya ini tidak terpisahkan satu sama lain. Semuanya tergabung jadi satu dan mereka bergerak bukan atas nama bangsa tapi atas nama muslim. Gitu ya. Halo guys. Kita mau ke hotel kalau paling malam. Oh gitu. Mau ngapain ke hotel, guys? Aku punya mana guys? Bentar ya guys. Ini ya, ya. Buat anakku mau Alila. Yang benar. Ini. Yang benar ya. Beri. Oh ya, keturun yuk. Hati-hati ya. Yaudah.